acara ini dikasih nama Women Sharing Day dalam rangka memperingati Hari Ibu di Kota Bandung. Acara ini diselenggarakan oleh Alvis Group dan juga berderetan bintang tamu yang pada hari ini akan memeriahkan acara Women's Day hari ini. Dan acara ini juga terselenggara atas kerjasama dengan Women Magazine dari majalah wanita. Dan tentunya kita akan dihibur dan diisi dengan talk show Women Sharing Day dengan bersama Terry Putri, juga Teh Fitri, ambasadornya sebuah make up yang cukup terkenal. Dan kita juga akan saksikan berbagai acara-acara rangkaian acara pada hari ini, seperti fashion show, juga ada talk show dan berbagai acara yang menarik lainnya. Oke, terima kasih, kita saksikan bersama kami. Ya, pemirsa Travis TV, kita akan ketemu dengan para pengisi acara yang pasti keren dan heboh di hari ini. Kita keliling, kita ketemu para pengisi acaranya. Hari ini tentunya acaranya super keren dalam rangka hari ini. Selamat pagi, Teh Terry. Assalamualaikum. Bisa ketemu ya. Dan Teh Terry ini, Teh Terry Putri ini yang sudah berhijab tentunya. Ya, akan mengisi acara Women's Sharing hari ini. Benar. Gimana Teh? Kesannya ke Bandung ini dan semangat pastinya kalau untuk acara hari ini karena kan Women Plus ya, kita tuh memang harus jadi wanita yang pas jalannya dan mudah-mudahan dengan acara ini menjadi motivasi dan buat pacaran apapun menginspirasi ya, apapun profesi mau rumah tangga, mau keluar terkali, mau bisnis sendiri tetap bisa berkarya dan yang terbaik untuk keluarga dan terima kasih. Kita hari ini terus oke, kita ketemu juga dengan ibu-ibu nih para peserta yang sudah menghadiri acara. Terima kasih. Ya, acara ini yang keren dan kita berikan rumah ini juga ya. Terima kasih dan kembali lagi dengan saya Kang Aro di program IPKA Inspirasi bersama Kang Aro di Tradis TV. Kali ini saya bertemu dengan seorang penyelenggara ya daripada kegiatan Women Sharing Days ya bersama Ibu Finat. Selamat siang Ibu Finat, terima kasih sudah ngasih waktu buat kita untuk kita sharing inspirasi ya. Kira-kiranya apa inspirasi yang mengawali inspirasi daripada mengadakan acara Women Sharing in Days ini? Ya, inspirasinya adalah sama visi-visi kami. Iya. Visi-visi kami adalah memfasilitasi wanita-wanita yang bertanya. Iya. Nah, untuk menjadikan satu wadah bahwa untuk support mereka. Iya, iya, iya. Iya, oke. Nah, kadang yang kurang bukan hanya modal Pak. Oke, iya. Tapi saling menyemangati. Saling menyemangati ya, support ya. Oke. Dan juga acara ini katanya dari berbagai kota. Langsung dari berbagai kota. Jadi kami insya Allah memang diperkenalkan di Bandung. Iya. Terus mana lagi? Terus sudah di seluruh dunia. Setelah ini ada Pekanbaru, Ujung Mandang, Mangkut. Wih, keren gitu. Sekali ya acaranya. Iya. Dan mungkin acara ini dalam rangka tadi sudah disampaikan dalam rangka Hari Ibu ya. Dan boleh cerita sedikit tentang profil Women Plus
Penulis magazine ini. Ya, TV majalah online ini. Oke, silakan cerita. Majalah online kami baru 1 tahun, Pak. Iya, 1 tahun. Dari 2016 tapi aktivisnya seperti ini. Kami sudah ini kan yang keempat, Pak. Nah, tapi Bandung pertama kali sebagai kota luar kota kami karena base kami ada di Jakarta. Nextnya 2018 kita akan lanjut ke beberapa kota. Keren sekali ya. Bisa kerjasama dari Strabis TV juga ya. Iya. Kira-kiranya ke depan barangkali event-event apa lagi yang seperti ini yang kira-kiranya bisa menginspirasi buat kita sekalian? Iya, betul. Karena yang event seperti ini memang harus sering banyak ya. Harus sering banyak. Karena yang dibutuhkan wanita-wanita hebat itu hebat. Bukan hanya adalah modal atau keluarga yang memang support, tetapi lingkungan juga mensupport. Nah, kami berusaha juga mensupport teman-teman semua supaya menjadikan sukses. Termasuk Bu Vina ini ya, salah satu wanita hebat yang menginspirasi membuat di magazine online ini ya, sehingga bisa menginspirasi wanita-wanita hebat ini bisa kita liput sama-sama ya. Media kami bukan hanya kami sering marketnya adalah untuk apa namanya fashion activation. Nah, ini yang sering kami lakukan. Oke, terakhir harapan ke depan bagaimana untuk para wanita hebat di luar sana yang bisa inspirasi dari seorang Ibu Vina? Lakukan aja apa yang mereka ingin lakukan. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang positif. Positif. Jadi kita saling menguatkan dan terus berkarya. Yang paling penting itu mau jatuh bangun terus saja berkarya. Oke, terus berkarya dan tetap semangat ya. Terima kasih sekali, menginspirasi sekali Bu Vina perbincangan hari ini. Baik, sahabat Travis dimanapun itulah tadi perbincangan saya yang sangat menginspirasi sekali bersama Ibu Vina dari Roman Plus Magazine ya. Dan semoga tetap menginspirasi. Jangan lupa tetap like, share, dan subscribe di Travis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dan subscribe di Strabis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.